Halo, apa kabar? Kimbap Family, apa? Saya orang Korea, punya istri Indonesia dan 3 anak. Kami sekarang mau pindah dari Indonesia ke Korea, jadi mau bikin video tentang prosesnya. Kami belum bisa bikin video bagus, tapi 100 orang lebih sudah nonton video kami dan subscribe. Sudah winter, itu berarti tidak lama lagi saya akan berkumpul dengan anak-anak dan istri di Korea. Saya harus melakukan banyak persiapan untuk masuk ke Korea, seperti bikin visa istri dan bikin paspor untuk anak-anak sudah beres. Waktu saya pergi ke Indonesia beberapa hari lalu, sebenarnya kami punya banyak kekhawatiran tentang kepindahan keluarga ke Korea. Bahasa itu adalah salah satunya. Kurang lebih 3 tahun di Indonesia, malahan anak kedua sama ketiga lahir di sana. Anak-anak sangat terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang gak mau bicara pakai bahasa Korea, katanya takut salah. Video ini saya mau ngobrol tentang TK anak-anak, karena teman-teman kami di Indonesia umurnya hampir sama dengan kami, punya anak kecil kayak kami. Jadi selalu ingin tahu edukasi di Koreanya gimana, TK-nya gimana. Saya mau share yang saya tahu. Umur masuk SD di Korea 6-7 tahun. Sebelum masuk SD, apakah akan masuk ke playgroup atau TK atau kelas-kelas khususnya itu pilihan orang tua. Anak kami yang paling besar baru akan berumur 6 tahun di tahun depan. Kami pikir TK adalah pilihan terbaik untuk anak-anak kami dengan situasi sekarang. Berharap mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan terbiasa dengan bahasa Korea juga, karena TK itu lebih intensif. Di sini ada dua tipe TK, negeri dan swasta. TK negeri lebih banyak diminati karena itu lebih murah dan terpercaya. Kami juga berharap anak-anak kami bisa masuk ke TK negeri, tapi jumlah TK lebih sedikit dibanding TK swasta. Kuotanya pun terbatas, lebih sulit masuk ke TK negeri. Katanya TK negeri kuotanya sekitar 25%. Kami sudah membuat aplikasi anak-anak, tidak perlu keluar rumah, cukup masuk ke website namanya Chaomhakyoro. Website ini dikelola pemerintah. Di website ini kita mencari informasi tentang TK yang mana dekat dengan lokasi tempat tinggal, berapa kuota yang ada, dan beberapa informasi dasar lainnya. Setiap anak bisa mengirimkan di 3 TK pilihan. Kami memasukkan aplikasi ke 1 TK dan 2 TK swasta. Setelah memberikan aplikasi, hasilnya akan ditentukan secara random oleh website. Semoga kami beruntung. Oh, omong-omong, kalau orang Indonesia tinggal di Korea, prosesnya sama. Harus masukkan aplikasi pakai website ini namanya Chaomhakyoro. Kami harap anak-anak bisa pergi ke TK yang sama. Saya deg-degan sekarang karena hari ini hasilnya akan keluar sebentar lagi.
apakah akan masuk ke TK atau tidak. Nanti kita buka sama-sama hasilnya ya, oke? Sekarang saya lagi di website ini namanya 처음 학교로. Saya lagi tek. Kayaknya orang tua, banyak orang tua sekarang di Korea lagi nunggu result ini. Bam. Wah. Katanya sekarang 5000 orang lagi nunggu. Sekarang sudah antarnya hampir 1000 orang. Sebentar lagi saya tahu itu resultnya. Ya kalau gagal ini saya harus cari tempat lain. Katanya sekarang di Korea agenda paling besar dan penting itu masalah pendudukan. Ini maunya secepat. Tapi gak tahu masukin anak ke TK kenapa susah kayak ini. Sistem ini satu anak bisa aplikasi cuma 3 TK dan meskipun gagal masuk, harus nunggu dulu. Yeay! Suji sama Yunji bisa masuk ke TK yang sama. Lagi khawatir untuk Suji sama Yunji kesini. Gak ada teman. Jadi saya berharap mereka masuk ke TK sama. Jadi ya, ini saya harus daftar sampai minggu ini. Nanti kalau saya ke sana ya saya tunjukkan lagi. Terima kasih watching video kami. Kami mau dengar pikiran Anda. Kalau punya any idea atau pertanyaan, please tinggal komen di bawah. Dan karena belum subscribe, please subscribe. Kami mau bikin video tentang pindah dari Indonesia ke Korea. Terus live di sini. Okay, thank you for watching again. 따다. 얘들아 잘 자. 아기? 얘들아 잘 자.